Atase Polri Indonesia di Manila melakukan pendampingan kegiatan operasi intensif yang digelar oleh Kepolisian Negara Filipina, PNP, untuk melakukan penanggulangan kejahatan scamming online. Pada tanggal 27 Juni 2023, telah dilaksanakan operasi gabungan dengan National Capital Region Police Office atau ENCO, ACG atau Anti Cyber Crime Group, DCIDG, PNP, Atase Polri Manila, Atase Polisi Malaysia, dan Atase Polisi Vietnam serta Atase Polisi Cina untuk melaksanakan rescue terhadap fasilitas tempat scamming yang di dalamnya melakukan aktivitas peak boot sharing, online casino, telekom fraud, cryptocurrency investment scam, shopping scam dan romance scam. Operasi gabungan di perusahaan scamming online, Hongtai atau Sinchuan Network Technology Inc., yang berlokasi di Las Pinas, Alabang, Metro Manila, Filipina, dengan hasil rescue yakni total sebanyak 2.714 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.